Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya secara sederhana ingin berbagi untuk kita semua ya, bermain keyboard menggunakan style musik ya. Kita akan coba pakai nada dasar C, nada dasar yang cukup sederhana, cukup mudah ya. Jadi kalau pakai C itu chordnya seperti ini ya, atau kuncinya ya, Sol Do Mi, ini ya, Sol Do Mi. Kalau kita pakai C, biasanya nada tingginya itu dia di F. Ini pasti ya, La Do Fa. Saya ambil yang di sini ya, supaya deket pindah-pindahnya nggak terlalu jauh ya. Kemudian nada rendahnya dia di G, seperti ini ya, Sol Si Re. Ya, itu ada tiga chord pokoknya ya. Biasanya ada minornya juga di sebuah lagu. A minor nih ya, La Do Mi. Ya, ini A minor, La Do Mi. Kemudian ada E minor, ya seperti ini, Sol Si Mi, ini ya, Sol Si Mi. Satu lagi minornya biasanya D minor ya, seperti ini ya, La Re Fa, ini ya, La Re Fa. Jadi kurang lebih ada 6 ya, chord untuk nada dasar C, ya seperti itu. Untuk nada dasar C ini cukup mudah ya, karena kita main melodinya di tangan kanan itu masih di putih semua. Nah, do-nya di sini nih ya. Ya, terus ke sini semakin tinggi. Terus ya, ke kanan semakin tinggi ya. Seperti itu. Ya, pada prinsipnya kalau kita main chord-nya masih di C ya. Kalau kita pegang kuncinya ini di C, melodi tangan kanannya ini, kalau teman-teman mau variasikan, notnya itu adalah Sol Do Mi, Do Mi Sol atau Mi Sol Do ya, chordnya Sol Do Mi ya, Mi Do Sol atau ya Mi Sol Do, ini sama aja ya. Di sini juga bisa, di sini juga bisa ya, ini sama-sama C ya, atau di sini juga bisa ya, dibolak-balik aja. Nah, melodi tangan kanannya teman-teman kalau mau variasi itu ya, notnya tidak boleh jauh-jauh dari tiga not itu ya, Mi, Sol, Do di sini atau Do yang di sini bisa. Ya, jadi kalau kita mainnya C, kuncinya C, variasi tangan kanan tidak boleh jauh-jauh dari not itu, not utamanya ya. Iya, itu kan bisa divariasikan. Boleh ditambahin dengan not-not di sebelahnya juga bisa, tapi intinya harus tiga not ini ya, Do, Mi, Sol. Begitu juga yang di sini juga ya. Iya. Nah, kemudian kalau dia di G, Sol, Si, Re, ya. Ini boleh dibolak-balik ya, Re, Sol, Si, sama juga ya, seperti itu ya, atau Sol, Si, Re, sama aja. Melodi di tangan kanannya itu juga nggak boleh jauh-jauh dari tiga not tersebut ya, Re, Sol, Si, ya. Iya, nggak boleh jauh-jauh. Mainkan tadi dari C misalnya ke G ya. Ini kita buat variasi sendiri ya, kalau teman-teman mau berkreativitas dari C ke G misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal diikutin aja. Kalau misalnya saya pakai style ya. Ini saya ambil contoh pop balad 2 misalnya ya. Pop balad 2, saya pakai variasi yang kedua di sini ya. Kita hidupkan stylenya ya. Nah, itu kalau C sama G ya. Kemudian kalau F gimana? Sama ya. F ini juga La Do Fa atau Fa La Do, Do atau Do Fa La. Sama ya, ini dibolak-balik aja. Teman-teman juga tangan kanannya, melodinya itu juga notnya tidak boleh jauh-jauh dari Do ya, La Fa.
atau la do fa ya. Variasikan seperti itu. Kalau misalnya kita pakai style yang lain ya, misalnya saya pakai style yang pop old misalnya ya. Jadi C G ke F misalnya ya. Kita hidupkan stylenya ya. Ini saya pakai style yang lain ya. C ini ya ke G. Itu kita udah bisa tiga variasi kunci ya, dari C ke G kemudian ke F. Kalau ada minornya misalnya ke A minor ya, sama ya, A minor itu La, Do, Mi. Boleh dibolak-balik ya, Do, Mi, La atau Mi, La, Do, ini sama A minor ya. Jadi tiga not itu kita melodikan di sebelah kanan ya. Nih sama nih. Ini nggak boleh lari-lari, nggak boleh lari jauh-jauh dari tiga not ini ya. Kalau kita mau bikin variasinya, mi, la, do, mi, mi yang lebih tinggi juga boleh di sini ya. Mi, do, la, mi. Misalnya kita mainkan ya. Nah, misalnya seperti itu ya variasi. Kalau kita hidupkan stylenya misalnya ya. Udah bisa teman-teman pakai A minor. Saya dari awal ya. Kita coba 4 nih sudah ya. C, F, G, A minor ya. Kita coba ya. C. G. G ya. F. Cukup mudah ya. Kita coba tadi ada 4 chord ya, C, F, G dan A minor ya, sebagai pemula boleh dipelajari ya teman-teman untuk bikin variasi sendiri. Selamat mencoba untuk kita semua. Masih ada yang chord lain ya, E minor, D minor di bagian selanjutnya, nanti saya akan bagikan. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton.